Oke, geng, ini kita akan masak kacang mas. ayam kacang emas. So, bahan yang guna adalah ini ayam, seperti biasa ayam. Yang ini alia yang telah ditutup mbok tadi, ditutup dengan lesung batu. Dan ini adalah kacang emas yang telah di blending halus. Dan paling penting kamino, bukan. Nih, air langkau. Handmade langkau lah. Ini langkau yang dibuat lah. Okay, jom kita tengok step dia. Mula kita akan apa ni? Alia. Alia. Ya, aruk macam ni. Ini kalau kita dekat Sarawak kita ni Iban kita aruk dia. Ini kita kan aruk Alia tadi. Nak dapatkan dia punya rasa lihat tu. Kita biasa buat dekat kampung lah macam ni lah. Lebih daripada mak mentu lah ni. Lubang tu sana. So, kita akan aruk dia. Satu setengah je. Okay, ini dia selepas disangai ataupun di aruh dia. So dia akan jadi macam ni lah. Alia dia lebih pekat punya lagi. Okay, seterusnya kita akan pakan dulu. Lepas ni masukkan ayam tadi, tak payah cuci kuali, just terus terjun saja. Gau-gau dia. Kita akan biarkan dia sampai air daripada ayam tu dia keluar lah. Sampai ayam tu dia ada kering-kering sikit. Okay. Ini just kita biarkan dulu. Oke, okay. Ini kita akan kacau dia. Nampak air ayam tu sendiri dia dah keluar. Ini dia. Selesai sudah dengan ini. So, seterusnya kita akan pindah. Transfer pula. Kita akan pindahkan kepada sini. Kita akan pindahkan ke dalam ini. Ini kita akan masak guna ni lah perut ni. Jom. Okay. So ini kita akan letak halia yang kita dah itu utuk tadi, yang kita dah tumbuk tadi. So kita akan lengkau ini, kita gaul-gaulkan dia. Dia sebati semuanya. Okay.
Renggeng. Kita akan letakkan belak-belak. Ini elang kau ni, geng. Lepas sikit demi sedikit. Okey. Tekan rasa dulu. Sedap bau dia, geng. Ya. Yeah. Kita kacau-kacau gaul-gaul. So kita akan letak apa ni? Kacang mah yang dah diblend tadi. Ini dah blend. Yang telah diblend kita letak dalam ni gaul. Okey, tinggal gaul dulu. Tambah langkah lagi. Okey. Masakan kacang ayam kacama langkau ni untuk non muslim. Okey, kalau muslim so tak perlu ikutlah. Ini hanya untuk yang untuk non muslim saja. Ini supaya ada guna langkau ataupun alkohol lah. Ini biasanya kalau macam orang yang lepas mengandung. Lepas beranak. Susah sangatlah ni. Untuk yang lepas beranak lah. Memang sesuai sangat. Itu dia, geng. Banyak lagi kuah. So kita prefer kuah dia banyak lah sebab nak rasa dia punya tu kecemar lah langkau dia. Bau dia pun dah sudah kuat, geng. So kalau tempat korang yang non muslim tu, betul ke cara masak ayam kacama macam ni? Ke kamu orang ada cara lain masak dia? Just cuba share dekat komen ya. Pasti sedap. Okay, kita tambah sikit pasti sedap. Dan garam. Nak tambah kick dia punya rasa dia. Dan Ajinomoto sikit. Kita kacau-kacau dia. Kita gagau dia. Bagi dia sama rata semua. Ayam dia padu. Berlemak ayam dia. Okay guys, kita rasa kuah dia dulu, geng. Itu dia. Langkau dia okey. Garam dia kurang sikit. Tambah garam lah. Berangat, guys. Coba kuah. Kena kuah. Okay, guys, nampaknya sudah siap. Kita testing untuk kali kedua. Testing kuah dia dulu. Kuah dia. Oh.
Aduh, jom kita rasa dia punya isi pula. Kita rasa isi dia. Ni. Tu dia. So, ni guys, tu dia. Kita rasa isi dia. Yup. Kuah dia. Sedap kan? So, tu dah cara masak ayam kacama style kampung lah. So, jangan lupa like, comment dan share channel Event Vlog. Cuba kongsikan macam mana korang yang pernah masak ayam kacama di komen. Okay, jangan lupa. Bye.